Okey, yang baru masuk, selamat datang malam ni. Aisyah, Sakinah, Liana dan Quratul Ain. Okey. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya, clear tak suara cikgu? Dengar tak? Dengar tak suara cikgu? Kamera ni jelas tak? Clear cikgu? Okey, mantap. Okey. Waalaikumsalam, Riz Ali. Waalaikumsalam. Ya. Kita tunggu lagi student untuk masuk. So, bagi yang tak dapat link, saya ada share link dekat link invitation. Okay, jadi boleh tengok link invitation tu. Link invitation, siapa yang tak dapat masuk dalam sesi Zoom, okay, platform Zoom ni boleh tengok terus live saya dan boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Okay, Nurul Rifah, clear, okay, mantap, clear. Okay, so kita dah start 10 suku ni, so kita boleh mulakan sesi kita. Cikgu share OneNote. So hari ini kita nak discuss topik inertia. Okay, inertia. Inertia ni adalah topik yang pertama. Okay, inertia ni adalah Newton, hukum Newton yang pertama. Sorry, bukan topik pertama. Hukum Newton yang pertama. Okay, hukum Newton yang pertama ataupun Newton first law, okay? Newton first law. Okay. Jadi Newton first law tu apa? Okay. Apa yang diterangkan ataupun apa sebenarnya Newton first law? Okay. So Newton first law adalah states that ataupun menyatakan bahawa satu objek, okay, gua ada tulis sini, satu objek akan terus pegun, akan terus pegun, okay, atau terus bergerak, okay, terus pegun ataupun bergerak, okay, dengan halaju tetap. Pada garisan lurus sehingga kecuali ataupun kecuali ya, dikenakan oleh suatu daya yang besar. Okey, kini adalah objek dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan halaju yang tetap ataupun constant velocity ataupun uniform velocity, okay, until ataupun until sehingga dikenakan suatu daya ataupun force yang besar yang bertindak ke atas objek tersebut. Contoh misalnya kapal terbang, okay, kita ada berlakunya satu bencana besar dekat Malaysia ni, iaitu MH17. Okay, kalau korang tahu, siapa tahu MH17? MH17 adalah kapal terbang MAS, Malaysia Airline. Okay, dulu MAS lah, sekarang ni MAB. So ditembak oleh peluru berpandu, okay, di Rusia, okay, di Russia. Okay, so dalam keadaan kapal terbang tu tengah memecut laju, okay, dalam keadaan kapal terbang tu uniform velocity di atas langit,
dan menyebabkan apabila peluru berpandu bertindak ataupun terkena kapal terbang, maka kapal terbang tu collapse lah. Okey. Apa yang cikgu nak cakap? Kapal terbang tu dalam keadaan bila kita naik kapal terbang, okey, bila kita duduk di atas, okey, velocity kapal terbang itu ataupun halaju tu tetap uniform. Okey, dia tak selama-lama pecut. Okey. Dia velocity dia constant. Sama juga macam kita bawa dekat highway, okey, contoh kat ayah kita ke ataupun mak kita ke ataupun kita sendiri drive highway. So kita tak selama-lamanya pecut. Okey, sepanjang perjalanan tu kita accelerate kereta tu ataupun pecut kereta, tak. So kita akan consistent ataupun constant velocity. Sama juga macam kapal terbang. Kapal terbang kat atas dia tak selalu pecut, dia ada halaju yang ditetapkan mungkin dalam 500 km per jam. Okey, contoh kapal terbang itu bergerak dalam keadaan 500 km per jam. And then selepas itu apa yang berlaku adalah bila peluru berpandu kena kapal terbang, maka kapal terbang itu collapse dan tidak lagi berada di halaju yang asal. Okey, misalnya dia speed up ataupun dia velocity dia 500 km per jam halaju, and then tiba-tiba datang peluru berpandu. Peluru berpandu itu adalah daya luar, daya besar, force yang acting on that object. Okey. Itu yang cikgu nak kaitkan dengan sini adalah macam mana konsep Newton, hukum Newton pertama itu berlaku. Okey. Jadi objek sentiasa berada dalam keadaan halaju tetap until apabila force ataupun daya luar yang dikenakan terhadap dia. Okay. Apa kaitan hukum Newton pertama ini tadi? Okay. Dan juga inertia. Okay. Kalau kita tengok maksud inertia, okay, ini maksud hukum Newton pertama. Okay. Okay. Maksud inertia, okay, bagi yang menonton, ini adalah sesi madrik. Okay. Saya sedang menyampaikan topik, tajuk topik malam ni adalah topik inertia. Okay. So siapa yang tak dapat join Zoom boleh share live Facebook ni. Right. Okay. Jadi kita ada inertia pula, apa dia? Inertia ni adalah, cuba kecilkan kat sini. Alright. So inertia. So inertia adalah objek, okay, sifat objek, eh. Inertia objek ni adalah sifat objek. Contoh inertia. Sifat objek, okay, yang menentang sebarang perubahan, against, okay, menentang sebarang perubahan. Okay. Against a change of movement, okay, terhadap keadaan asalnya, okay, terhadap keadaan asalnya, sama ada sedang bergerak atau, okay, pegun ataupun statik lah, pegun ataupun statik. Okay, ni contoh dia, salah satu contoh kita boleh ambil, contoh kita duduk, kita naik bas misalnya. So kita naik bas, okay, dan kita duduk dalam bas. So apa yang berlaku bila bas itu tiba-tiba berhenti, maka badan kita dalam keadaan, badan kita yang duduk yang stay still ataupun pegun, okay, yang statik, dan tiba-tiba suddenly bus break, maka kita, badan kita ke depan. Ke depan tu kenapa? Kenapa reaksi badan kita ke depan? Okay, sebab bila kita duduk dekat dalam bus, okay,
dalam bas, badan kita statik. Okey, badan kita dalam keadaan pegun. Okey, pegun maksudnya statik. Okey, badan kita dalam bas statik. Tetapi, okey, tetapi waktu bas bergerak, badan kita tengah ikut velocity ataupun halaju bas. Okey, walaupun kita duduk dalam tu dalam keadaan statik dalam bas, tapi badan kita ni okey mengikut kelajuan bas tersebut. Okey. And then tiba-tiba bas tu break. Boom, break. Okey, suddenly dia break. Jadi kita ke depan. Okey, kita punya apa, badan kita ke depan. Okey. Reaksi itu itulah inersia. Okey, reaksi badan kita ke depan adalah reaksi inersia. Itu adalah fenomena inersia. Kenapa? Sebab kita tengah menentang perubahan asal kita yang duduk. Okey. Sifat kita sekarang ni kita tengah duduk, kita tengah statik, kita tengah pegun. Okey. And then tiba-tiba bas itu dia break, maka kita ke depan. So bila ke depan tu badan kita ni seolah-olah menentang perubahan asal. Okey, perubahan asal ataupun perubahan asal yang kita duduk. Okey, yang kita duduk ataupun kita tengah pegun. Okey. So yang tu adalah inersia, itu adalah fenomena inersia. Okey. Jadi ia sangat berkait dengan hukum Newton. Okey, hukum Newton pertama tadi bagi tahu satu objek akan terus pegun. Okey, ataupun bergerak dalam keadaan halaju tetap. Okey. Jadi cikgu bagi situasi kapal terbang tadi, sebab kapal terbang dalam keadaan halaju tetap. Yang ni cikgu bagi situasi dalam bas ni sebab cikgu tengah duduk, cikgu tengah pegun. Okey, jadi ada dua situasi yang berbeza kat situ. Tapi konsep dia, maksud dia adalah sama dengan konsep inersia tadi. Dua-dua konsep tadi membawa maksud inersia. Okey. Satu, objek yang constant velocity ataupun uniform velocity, halaju tetap. Dan lagi satu, cikgu duduk tadi adalah konsep inersia dalam keadaan objek itu dalam keadaan pegun. Alright, jadi selain daripada itu, kita boleh okay. Inersia ni juga dia berkait ataupun dia related, okay. Dia related dengan apa nama ni, jisim ataupun mass. Okey. Contoh jisim ataupun mass. Okey. Versus apa nama ni, inertia. Okey. Misal kata kereta. Kereta, okay, kita ada kereta, okay, cikgu lukis kereta kat sini, kita ada kereta, okay, and then kita ada lori, okay, okay, ni lori, ni kereta, okay, kedua-duanya mempunyai jisim yang berbeza. Kereta jisim dia misalnya kata 200 kilo. Okey. Lori 1000 kilo contoh. Ini contoh eh. Okey. Jadi kedua-dua mempunyai mass yang berbeza. Okey. Jadi apa kaitan dengan inersia? Okey. Kereta dengan lori beza inersia dia. Okey. Kenapa beza? Sebab dia mengikut jisim. Okey. Kereta jisim dia 200 kilo. Kecil berbanding dengan lori. Lori 1000 kilo. Okey. Jadi kereta mempunyai inersia yang kecil berbanding dengan inersia lori. Okey. Jadi inersia lori, okey, lori lebih besar daripada inersia kereta. Okey. Apa yang kita boleh deduce ataupun make a conclusion kat sini adalah semakin besar jisim ataupun semakin, the greater the mass, the greater the inertia. Okay, semakin besar mass ataupun semakin besar jisim, maka semakin besar inertia. Okay, macam mana tu?
Okey, macam mana nak kata makin besar inersia. Inersia tu tadi cikgu kata, contoh kita ada kereta, kita ada lori. Kereta dengan lori, dia gerak sama, okey. Dia laju, laju samalah. Laju. And then, terus, and then lepas tu apa? Dua-dua break. Emergency. Lori break emergency, kereta pun break emergency. Okey. So apa yang berlaku? Lori ni tadi, okey, lori ni tadi dia break. Okey, tetapi dia disebabkan inersia dia besar, dia perlukan dia break dalam kan distance yang jauh. Okey. Berbanding dengan kereta. Sebab apa? Inersia kereta kecil sebab mengikut jisim kereta. Jisim kereta, mass kereta kecil. Jadi senang kereta ni nak nak break. Okey? Break emergency tapi dia break senang. Tapi lori ni okay, dia ambil lajak. That's why kalau korang tengok dekat dekat apa, dekat jalan raya ke apa kan, lori yang besar-besar, tanker-tanker tu kan. Jadi diorang ni ambil ambil masa untuk break tau. Okay, contoh diorang nak berhenti dekat lampu traffic light. Jadi diorang tak tekan break tu dekat traffic light. Okay, macam kereta boleh lah tekan. Okay, dia nak break, dia tekan kat traffic light tu. Okay, sebab inersia dia kecil. Kalau lori tekan kat traffic light tu, tu yang jadi kemalangan tu, accident. Okay, sebab apa? Sebab bila dia tekan dekat traffic light, contoh dia nak break kat traffic light, tapi dia tekan break tu dekat traffic light, so apa yang berlaku? Dia akan terlajak. Ha, bila dah terlajak tu, ha, mulalah dia langgar kereta. Kereta ke, motor ke, apa-apa yang ada kat, kat jalan raya tu. Okay. Jadi itu perbezaan kereta dengan. So dia nak dia nak berhenti dekat traffic light tu, so dia pastikan dia break sebelum traffic light tu. Okey, jauh sikit. Okey, dia dah tekan break dah. Itu sampai dia bila dia berhenti. Okey. Berasap. Okey, sebab apa? Sebab dia dia break tadi. Okey. Itu beza. Itulah relationship ataupun hubungan antara jisim dengan inersia. The greater the mass, lebih besar jisim tu, the jisim object, maka lebih besar inersia. Okay? Jadi kita ada banyak situasi yang berkaitan dengan inersia. Contoh macam, jadi ada ada kesan jugalah. Contoh macam kalau apa nama ni, kita kita duduk dalam kereta. Okey, bila duduk dalam kereta, kita nak pastikan bila berlakunya brake emergency, kita nak pastikan kita dalam keadaan stay-stay, that's why kita pakai tali pinggang. So, tali pinggang itu dapat mengurangkan kesan inersia. Okey, jadi kita kuranglah resist ataupun kuranglah kita menentang kita punya perubahan, perubahan kita punya perubahan keadaan kita lah. Okay, pegun. Okay, tadi pegun kita nak pastikan. So, kita pakai tali pinggang geledah. Okay, itu antara antara apa aplikasi yang kita boleh kurangkan inersia. Selain daripada itu, ada beg udara. Kita boleh pakai beg udara. Okay, ataupun airbag. Okay, airbag dalam kereta kalau accident, kita nak kurangkan kita punya pergerakan tu. So, beg udara itu dia boleh kurangkan inersia, kesan inersia. Okey. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan inersia. Okey, jadi kita try buat soalan, beberapa soalan dulu. Okey. Cuba kongsikan soalan kat sini, kat tepi ni. Okey. Beberapa soalan. Ini soalan pasca, okey. Soalan pasca, soalan pasca SPM. Okey, kita tengok soalan standard SPM macam mana soalan inersia dia tanya. Okey. Soalan pertama dia tanya fenomena manakah yang terlibat? Okey, fenomenakah yang terlibat high end ND? Okey. Selamat menonton. Okey. Fenomena manakah yang menunjukkan kesan inersia? Okey, dekat sini kita ada A B C D. Okey, A itu merujuk kepada orang tengah busur panah. B itu orang tengah float dekat atas pelampung. And then
si tu pingpong ball, okay. Pingpong ball tu duduk dekat tengah-tengah antara air tu, celahan air tu, dan di tomato sauce. Okay, tomato sauce keluar daripada inilah botol. Okay, jadi mana konsep inertia, mana kesan inertia? Kesan inertia adalah D. Okay, D. Kenapa D? Sebab sauce tomato tu pada asalnya duduk statik dalam botol. Tapi jadi kita nak keluarkan, jadi kita kena push botol tu lah. Okay, jadi kita kena tolak botol tu, and then kita break botol tu. Okay, tolak, break, tolak, break. So jadi keadaan asal sos di dalam tu pegun, jadi dia terkeluar. Kenapa dia terkeluar? Kesan inertia tadi. Sebab sos dalam botol tu dia nak kekalkan kedudukan asal dia dalam botol, itu pegun. Okay, dia duduk statik dalam botol, tapi disebabkan kita paksa keluar, jadi kita maka sos tu tadi berlakunya kesan inertia dekat sos tadi. Okay. Alright, seterusnya 15. The inertia of the cat is bigger than the rat. Okay. Inertia bagi kucing adalah lebih besar daripada tikus kerana kerana apa? Kerana saiz kucing lebih besar, jisim kucing lebih besar daripada tikus, panjang kucing lebih besar, tinggi kucing lebih besar. Jadi yang kaitan dengan inertia adalah mass, jisim. Okey. Bukan saiz, bukan length, bukan tinggi. Okey, jisim. Okey. Seterusnya. Okey. Ini diagram one shows a man jerking a table cloth. The glass remain on the table because of inertia. Which action increase the inertia? Use a rougher cloth. Okay, kita guna kain yang kasar, guna kain yang licin, tarik kain dengan daya yang lebih besar ataupun isi gelas dengan lebih banyak air. Okay. Jadi gelas tu bila kita tarik, jadi gelas tu dia statik. Okay, itulah inertia. Maksudnya gelas tu dia remain static sebab dia menentang perubahan pada asalnya. Okay, jadi dia nak pastikan dia duduk dalam tu. Jadi macam ni kita nak bagi tambah lagi kesan inertia supaya dia boleh tahan lagi. Okay, kedudukan dia supaya dia tak berubah dia punya keadaan asal dia. Jadi kita tambah air, isi gelas dengan lebih banyak air. Sebab apa? Sebab lagi banyak gelas kita letak air, maksud kita tambah mass, kita tambah jisim dekat objek tu. Maka the greater the mass, the greater the inertia. Okay, ataupun lebih besar jisim objek tersebut, lebih besar inertia. Itu konsep, konsep asas. Okay. Okay, which modification increases the inertia of the trolley? Apa modification, maksudnya kita nak modify, okay, kita nak modify trolley ini. Jadi tengok, pertama reduce the number of wheel, kita kurangkan. Okay, ini nak pastikan kita dapat tingkatkan inertia. Kedua, kita pakai gravity, reduce gravity, kita trolley tu kita rendahkan, reduce the center of gravity. And then lepas tu kita use bigger and heavy wheels, guna roda lebih besar dan lebih berat. Dan last kali kita pakai apa benda ni? Guna penyerap hentakan pada roda. Okay, jawapan dia adalah C. Okay, kita pakai roda yang berat. Okay, sebab berat dia berkaitan dengan M. Okay, maksudnya lebih berat, maksudnya lebih besar lah M tu. Okay, lebih besar nilai M, lebih besarlah nilai jisim. M ni adalah G, jisim. Lebih besar jisim, maka lebih besarlah inertia. Okay, sebab kita nak tingkatkan kesan inertia, soalan dia. Soalan seterusnya, soalan last. Okay, last untuk hari ini. Hukum gerakan Newton pertama. Okay, hukum gerakan Newton pertama adalah dikenali sebagai
Inertia. Okey. Jadi lepas korang belajar graf gerakan ataupun motion graph, korang belajar topik inertia. Jadi inertia adalah first law of motion, Newton first law. Okey. Hukum gerakan pertama Newton. Okey. Inertia. Jadi kita ada hukum gerakan kedua, hukum gerakan ketiga, itu topik yang lain. Okey. Jadi itu saja untuk perkongsian cikgu hari ini. Semoga semua dapat manfaat bagi yang menonton. So siapa yang menonton malam ni boleh share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan belum tidur gitu, belum ke 11. Okey, jadi boleh share dengan kawan-kawan. Siapa yang menonton live Facebook ni, terima kasih kerana menonton dan boleh share dengan anak-anak. Siapa yang menonton, anak-anak boleh menonton video ni untuk dapatkan info yang lebih detail berkenaan dengan inertia. Bagi yang menonton live Facebook ni, saya ada letak link, beberapa link. Link tu adalah link platform-platform untuk info-info fizik yang saya share. Saya buat video, saya share dalam platform-platform tersebut. Jadi siapa yang belum like, belum follow ataupun belum subscribe lagi platform-platform tu, boleh subscribe ataupun like dan follow. Dan boleh juga okay, hantar ataupun share link tu ataupun platform-platform tu kepada kenalan ataupun anak-anak yang sedang ambil SPM sekarang ni. Okay. Jadi untuk manfaat bersama. Okay. So terima kasih untuk malam ni yang menonton, yang join session kita. So, jadi next class, next session cikgu akan sambung topik yang seterusnya. So cikgu kena update schedule untuk phase yang kedua, fasa yang kedua. Sebab fasa yang pertama kita dah nak habis guys. Tak silap cikgu, esok lah. Okay, esok last fasa pertama. Okay. So Satira, Kurato Ain dan lain-lain, Aisyah Sakina, okay, yang setia daripada awal session. Okay, setia bersama sesi magic. Terima kasih banyak-banyak. Ajak kawan-kawan join session untuk sama-sama. Okay. Jadi itu sahaja untuk malam ni sesi last. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat malam semua.